Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Siti Lampung. Apa kabar semua teman-teman dimanapun berada? Mudah-mudahan semua teman-teman tetap diberi kesehatan selalu, panjang umur, murah rezeki, dan dilancarkan dalam aktivitasnya masing-masing. Oke, teman-teman, di video kali ini saya lagi mau bakar ayam atau goreng ayam bakar ya teman-teman, bakar di wajan teflon. Jadi ini adalah lauk favoritnya anak-anak. Pokoknya tiap minggu ya, setiap minggu sekali pasti bakar ayam gitu ya teman-teman. Jadi sebelum dibakar kita lap-lap dulu. Bumbunya cuman biasa ya teman-teman, garam dan serbuk lada putih. Jadi yuk ikutin terus video saya. Dikasih garam ya teman-teman, bumbunya cuman garam dan serbuk lada putih, itu aja. Kalau goreng ayam, bakar ayam, terus apa itu, goreng daging sapi, bumbunya cuman gitu aja teman-teman. Di sini cuman bumbunya garam dan serbuk lada putih, itu aja teman-teman. Jadi cara masaknya juga simpel gitu. Di sini saya sharing kepada teman-teman semuanya menu harian di rumah majikan sini ya teman-teman. Cuman bumbunya itu aja. Kalau mau bakar ayam, garam dan serbuk lada putih itu aja. Tapi gitu aja udah enak loh teman-teman. Anak-anak udah suka banget gitu. Udah ditaburin garam dan serbuk lada putih, kita aduk-aduk biar sampai merata, meresap gitu. Diaduk-aduk sampai merata. Udah merata, terus kita bakar ya teman-teman.
Thank you.
Udah matang teman-teman, baru diangkat. Sudah matang teman-teman, baru diangkat ya teman-teman. Ini ada ikan kemarin, jadi sekalian saya panaskan gitu ya teman-teman.
Jadi begitulah teman-teman cara bakar ayam ala-ala saya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba, monggo silakan. Caranya simpel dan praktis. Nih, panaskan ikan yang kemarin masih ada, sayang. Jadi saya panaskan gitu. Oke, teman-teman. Begitulah cara saya bakar ayam di sini, dan ala-ala saya ini banyak banget minyaknya yang percik-percik itu, jadi saya lap-lap. Oke teman-teman, beginilah penampakan ayam bakar ala-ala saya atau ayam goreng. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba, monggo silakan. Oke teman-teman, sampai sini dulu video kali ini, dan ditunggu kelanjutannya video-video saya selanjutnya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Pokoknya ditunggu kelanjutannya video-video saya selanjutnya, menu-menu harian ala-ala saya gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini dulu, dan pokoknya ditunggu kelanjutannya video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tis. Oke. Oke teman-teman, sampai sini dulu dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye. See you. Bye bye.